Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bapak Kabid Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Pasuruan, Bapak Kepala Kesehatan Negeri Kabupaten Pasuruan, Bapak Ramdanu. Yang terhormat Pak Agus dari Dinkes Kabupaten Pasuruan, teman-teman media, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan yang kami hormati. Pada kesempatan malam hari ini, perkenankan kami menyampaikan rilis gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pasuruan, update ODP, PDP, dan positif pada periode Minggu tanggal 19 April 2020. Orang dalam pemantauan sejumlah 161 orang. Jumlah ODP mengalami kenaikan sebanyak 4 orang. Dari jumlah sebelumnya 157 menjadi 161 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan PDP sejumlah 37 orang. Jumlah PDP mengalami penambahan 1 orang, sekaligus pengurangan 1 orang dari Puspol yang kemarin statusnya menjadi konfirmasi positif, sehingga jumlah PDP tetap sejumlah 37 orang. Adapun perincian PDP adalah sebagai berikut: 22 orang negatif swab test dengan perincian 19 orang pulang dari Sudi Panggil, 3 orang pulang dari Esa Malang, dan kesemuanya adalah sehat secara fisik, dan 1 orang isolasi mandiri, 11 orang isolasi di RSUD Bangil, 3 orang meninggal dunia, dan ketiganya adalah hasil negatif swab. Sedangkan pasien positif sebanyak 11 orang. Kabar baik hari ini, di mana pada hari ini ada 1 orang pasien positif yang dinyatakan negatif hasil swabnya. Sehingga sampai hari ini total 4 orang dinyatakan negatif secara fisik baik, pulang dan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing. Sehingga sampai sekarang 7 orang pasien positif yang masih diisolasi di RSUD Cimahi. Itu Bapak-bapak dan saudara-saudara pada kesempatan update hari ini. Semoga kita berdoa, semoga pasien-pasien yang positif ini dalam beberapa pengambilan swab ke depan itu bisa berhasil negatif, sehingga imunitas tubuhnya mudah-mudahan juga meningkat, sehingga mampu melawan virus corona yang ada di tubuhnya. Dan mudah-mudahan kita juga terima kasih kepada para dokter, pada para medis, Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, atas upaya dan rata langkah serta sikap baiknya tetap bekerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada kesempatan yang terhormat ini, mohon berkenan Bapak Wakil Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan penanganan-penanganan kepada masyarakat terkait dengan penanganan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, penekanan-penekanan yang ingin saya sampaikan adalah sudah barang tentu adalah terkait informasi terkini yang kami harus sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Pasuruan yang insya Allah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan jasmani dan rohaninya kepada keluarga besar kita semuanya. Informasi terkini adalah adanya keadaan-keadaan di mana kabupaten-kabupaten di sekeliling Kabupaten Pasuruan, utamanya
Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Probolinggo, Kota Malang, itu saat ini sedang dalam proses penentuan apakah akan dilakukan tindakan-tindakan PSBB. Saat ini Gubernur sudah melakukan pendataan-pendataan terkait hal tersebut, utamanya adalah kurangnya surveillance dan tracking bagi para istilahnya ODP, OTG, PDP. Ini yang memang seharusnya kami atau kita semua memperhatikan keadaan tersebut. Bahwasanya keadaan-keadaan yang akan membuat suatu daerah dilakukan tindakan PSBB ini ya sudah barang tentu karena sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan wabah ini. Untuk itu kami bermohon kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk tetap menjaga, melaksanakan social distancing dan physical distancing dengan sebenar-benarnya dengan tertib disiplin yang terbaik. Kita menjaga bahwa Kabupaten Pasuruan ini tetap terhindarkan dari wabah ini, kita semua bisa beraktivitas dengan sebenar-benarnya. Bahwasanya saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan bermohon terkait pola-pola hidup sehat itu kita harus memperhatikan tentang satu sanitasi lingkungan, perhatikan sekali kualitas udara, tingkat pencemaran udara dan penyebaran wabah lewat udara. Sudah barang tentu kita harus perhatikan kualitas udara di Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, Kota Gresik, di mana korban atau terduga positif virus corona ini sangat banyak. Sudah barang kita harus perhatikan sekali kualitas udaranya. Kemudian kita harus memperhatikan sisi-sisi higienis, sandang, pangan, papan. Kemudian memperhatikan interaksi dengan sesama, yaitu social distancing dan physical distancing. Dan kepada para masyarakat yang sudah diberikan petunjuk melakukan tracking lewat digital yang sudah kita bisa download, di mana kita bisa men-tracking lokasi terduga positif COVID berdiam dan melalui sarana IT digital tersebut, sudah barang tentu kita bisa mencegah pola-pola penyebaran. Kemudian kita harus tetap berolahraga secara teratur, lakukan pola hidup sehat, tetap di rumah, dan yang terakhir kita wajib melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian penekanan-penekanan dari saya. Terima kasih. Bila topik budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wakil Ketua Gugus atas beberapa penekanan-penekanan yang terjadi. Pada kesempatan hari ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Perkopimda, Bapak-Bapak Spika, Bapak-Bapak Kepala Desa, para pimpinan partai politik, para kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang peduli terhadap pencegahan dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kami menyampaikan terima kasih atas nama Gugus, dan mudah-mudahan ini menjadi amalan yang baik. Dan selanjutnya atas koordinasi dan hasil keputusan daripada Forkopimda Kabupaten Pasuruan, diinformasikan dari Bapak Kepala Sesa Negeri, manakala COVID ini tidak bisa dikendalikan, maka kita sudah punya dan sudah menunjuk dapur umum yang mungkin bisa dimanfaatkan kepentingan masyarakat, yaitu di Yonkak dan Yonsipur 10. Yonsipur 10 ini tempat-tempat inilah yang nanti akan menjadi motor dalam rangka penyediaan dapur umum dan kebutuhan pokok masyarakat, manakala COVID-19 ini tidak bisa dikendalikan. Kita berdoa mudah-mudahan
COVID ini bisa dikendalikan, tingkat penyebarannya juga bisa dikendalikan, sehingga masyarakat kita terbebaskan dari COVID. Dan mohon doa kepada para ulama, para masyarakat, para kiai, para masyayikh, untuk senantiasa berdoa untuk kepentingan kita dan warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Yang terakhir, masker kita adalah untuk kita, masker kita untuk lingkungan kita, masker kita untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan semua memakai masker, kita akan terlindungi dari COVID-19. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya, Bina Salatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.